Sekarang lagi jauh, kangen. Kangen banget. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Alhamdulillah di malam hari ini kabar baik bagi Leslar, kabar baik bagi Bang Bilar, yang mana kesehatan Bang Bilar udah pulih seperti sedia kala. Membaik guys ya, karena semalam sempat kita diricuhkan oleh kekisruhan dari para fan Leslar yang mempertanyakan ketiadaan Bang B di acara Popa menghilang pada segmen akhir. Namun kini setelah baikan, Bang B akan pentas lagi sebagai pembawa acara entar malam di Popa. Namun ada hal yang menarik yang akan kita bicarakan di malam hari ini guys. Bang B akan tampil di Popa dan ia juga akan tampil dengan manajer baru. Ternyata Bang B kini ganti manajer guys. Ya, dia punya manajer baru. Dalam unggahan sebelumnya kita bahas dulu si Bang Dodo. Bagaimana kisah Bang Dodo sebenarnya? Ada seseorang yang pernah memberikan pesan direct message pada Instagram Bang Dodo, manajer sebelumnya Bang B. Karena lo orang baik, Dodo Kejora, lop-lop ya. Jadi Tuhan percaya sama lo buat jadi pelantaranya. Gue gak pernah komen, tapi untuk ini semua gue sumpah sayang lo banget, Dodo Kejora. Jangan lupa ini kita yang sayang sama lo. Terus berkarya, terus tebarkan kebaikan. Sumpah gue nangis saking takutnya kehilangan lo Dodo. Gue takut kabar yang lagi rame itu emang beneran. Tapi gue percaya lo orang yang sangat baik dengan emoticon cinta love. Ya, kemudian Ricardo merepos DM tersebut. Kemudian ia memberikan tulisan yang cukup menarik. Guys, I'm fine dan gue gak kemana-mana. I'm here if you need me. Gue tetap inget Leslar kok, kata Ricardo. Kemudian selang diunggah Insta Story berikutnya, Leslar tetap di hati dengan emoticon love. Tetap kompak ya teman-teman, kata Ricardo. Dan kabar tentang Bang B yang ada di acara Popa malam ini, hal itu disampaikan oleh manajer barunya, manajemen barunya, manajemen 31.management. Manajernya yang baru adalah manajer sebelumnya, manajer yang pernah memanajeri Rizky Billar sebenarnya guys. Namanya Derry Sahputra. Dalam unggahannya ternyata para Leslar udah paham dan tahu. Banyak yang sudah DM, sudah bertanya-tanya pada Derry. Kemudian Derry juga menyampaikan, makasih semua atas kepedulian dan doanya. Semua saudara dan harus saling support. Yang perlu diketahui, kabar tentang Bang B sekarang ada di acara Popa, dikabarkan oleh Derry Sahputra. Jadi Derry Sahputra
adalah manajer baru Bang B. Sekarang manajer baru Bang B bukan Bang Dodo lagi, tapi Bang Dery Saputra. Ya, itulah guys perkembangan terbaru. Lalu bagaimana dengan Dery? Apakah akan ikut di malam hari ini menemani Bang B? Kita lihat nanti aja. Bagaimana keseruannya? Apakah Lesti akan menemani Bang B atau tidak? Itu kita lihat perkembangan selanjutnya. Tapi jangan lupa bagi kalian yang masih baru subscribe di channel kita untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai kebaperan kuat serta romantisme cinta mereka kalian dapatkan update-nya setiap saat. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.